Salam perpaduan rakyat Malaysia NPO hari ini di petik dalam roti kaya. Hampir setahun berpisah, penyanyi Sheila Amza berkata keputusannya untuk meninggalkan perkawinan bersama bekas suami Haris Idraki adalah pilihan terbaik yang dilakukannya. Menurut berita online, Sheila menganggap apa yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga itu hanya pasangan suami istri saja yang tahu. Satu perkara perlu diingatkan, perkawinan hanya suami istri saja yang tahu. Keadaan sebenar terjadi, ibu bapa atau rakan baik pun mungkin tidak mengetahuinya. Saya tidak berpihak kepada sesiapa, tetapi segala komen yang dilemparkan membuatkan saya rasa sangat sedih sebabnya mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saya pula jenis yang sangat berterus terang, namun dalam masa yang sama tetap risau kesan pada anak. Letakkan anak di tempat utama dalam diri kita, katanya. Menurut Sheila lagi, dia tidak meletakkan anaknya, set wise sebagai keutamaan dan mau memberi fokus kepada kesehatan mentalnya terlebih dahulu. Tambah Sheila, dia percaya bahwa kebahagiaan anaknya bergantung kepada kebahagiaan dirinya. Dalam saya pun case pula, saya tidak meletakkan set sebagai utama, sebab saya yakin kalau saya letak dia yang pertama, saya akan masih berada dalam perkawinan itu. Dan saya percaya saya perlu bahagiakan diri saya dahulu sebelum saya bahagiakan anak saya. Saya nampak sangat serabut balik dari kerja, rasa tak bermaya, katanya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.